ini ya, ini rotaknya sudah saya ganti lagi. Ini rotak yang lama, ini yang jadi penyebab tadi pas dites keluarnya cuma 20 PSI. Ini rotak ini bermasalah ya, yang ini. Ini sekarang kita udah ganti baru, sekarang kita mau rakit, sekalian nanti kita coba tes ya apakah masih sama seperti yang tadi ya. Dan untuk kasus seperti ini biasanya penyakitnya pagi hari, kadang susah di starter, digas nggak mau. Biasanya penyebab utamanya ini ya, rotaknya bermasalah atau terkadang malah berbet. Makanya kalian kalau misalnya menemui kasus seperti ini, lebih baik dicek dulu aja, siapa tahu memang yang bermasalah ini. Oke, sekarang kita mau pasang dulu. Setelah kita pasang, kita mau tes lagi berapakah keluarannya nanti waktu dites. Nah, ini sudah terpasang. Ini juga untuk alat tesnya sudah terpasang. Kita kunci kontak on ya. Nah, itu adalah tekanan yang normal ya, 40 PSI. Tarian gasnya enak dengan ternyata penyebabnya cuman rotaknya aja yang mati atau lemah. Oke, sekarang kita mau nyervis ini dulu. Oke. Terima kasih sudah mengikuti video dari saya ucapkan selamat sore.